Jinau kaji kita mulai sesi tanya jawab. Yang penting dah ile gitumanya yang musangkut dengan pembahasan bunau. Yang empat yang ana mufum ada yang bunau ile. Supaya menganyambung antara ada pegah kan tak jawab dengan pertanyaan. Maminya kamu pun mentabuno, nyan baru jid ho lain. Tapi usahakan yang tabuno ya, Pak yang nampum. So nak teman yang pun? Nampun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila imum pakai jumlah ayat silap ataupun tua, dia rupa nak payah tapi ingat ataupun tiba. Yang kedua, apabila saya semayang buat tempat-tempat tempat yang cakap guna lagi contoh kena tempat berjamaah, saya tak semayang juga tu. Karena tadi imum. Ternyata nak kira orang kejap dari ikut supaya bahu baju gemuk imum. Yang tiba cara saya. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila imum silap ayat atau surat berhak cid getanya makmum tapi ingat tapi pajan wate tapi ingat ah wate kagupiuh intang salah bunau menyaganya manteng gu baca walaupun salah gu ulang li gu ulang ulang mutumehan nyampe le piu preh le kagu piu ganya baru ta pupah intang yang tua ganya baru gu sambung lom le ganya contoh musu ayat pu ada pegang tu kira-kira Al-Ikhlas. Wate gue baca Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad tuba wa lam yakul lahu hanak dupa le mencawa-cawa de atawai lam yalid wa lam yulad lam yalid wa lam yulad eganya tengok gue pergi kibancara bumtemu wa lam yakul lahu kufanahan karena pikiran kaise mulang de lam yalid wa lam yulad lam yalid wa lam yulad nyampe lagi dah yang kadang tu ketemu kera ke wa lam yakul lahu kufuwan ahad berarti kaman ketika hana mutume ke ulang-ulang tengok sabar lagi ke aku piuh yang berarti bermana laki bantu buat pasukan ikut baru bang piuh wa lam yakul lahu kufuwan ahad sambung tengok makmum piuh tengok zuhur tengok imum walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar nyan matanyan kamu ho ni nak imum abun menang ka tuo lagi ang baju ayat lain jeun jeun nyan salah sabah solusi iuh golom cawo oh ban ka tuo golom cawo sebab kan kena perasaan baru begitu tuo tak gantau yang lain menyebuna ah bantu hana gantau lain gecoba ulang paham tu mai wala ana abidu ma'abad tamalang alikutum wala antum abidu na ma'abadum lakum linukum hamdumi yang pikiran yang mula ulang tu wala ana abidu ma'abadum wala antum abidu na ma'abadum tamtum yang insya kadai tamang gaya hana habis-habis mengkrip lah nyan menyeka sempat menan sabar lagi tengok kagu piuh menodong ku imu baru so tengok lakum dinukum waliyadin piuh tengok ulang lagi dengku imu tapi mia ban karagu buno be sempat dengku imu gabuk mula ulang lebih gat mia gantau yang lain ana pupa tapi mia kagu ulang-ulang ham tu me yang ke kejadian ke buno be ele tapi ingat mia gak nyan mantang usaha gaknya mendang berusaha untuk baca nyampe le kagu piuh katanya piuh katanya sambung dong gaknya atau ladum uram surat lain bau ujung ke lain nanduri uram lain ujung lain uram ji wadduha bau ujung kaiplung sabihisma
Tentang mendengar. Wadduha wal layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairu wa abqa inna hadha la fi suhufil ula suhufi ibrahim wa musa ya kan kau lain atas sabihi sema mentambung wadduha nanti pitikan kan dah ibnu wang. Ya, bak wal akhiratu buno. Pada senan khairul laka minal ula. Tapi gara-gara khairu wa baka jadi Ibrahim wa Musa iplu. Ya, nyan ketika menan kibat itu ku imu beran tang depu ro kan. Mia tingkira buno depu ka gula ulang ka hanam hole ge cerita buno. Nya kang ka sambung yuk yo golam gereku. Ibrahim wa Musa kan kada pun salah taulang ta bunuh khairul laka minal ula ya emu ada batan jangan bancaram. Kemudian nasi lambak lagi surat uram watini ujung walang seri yang kita bawa piasan watini wa zaituni watu risinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haq nyaho kai plung wa tawasaw biusab ata walatri padahai illal ladzina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa allahu bi ahkamil hakimin gara-gara murabi bunau hana muhole kamraba kam tambung ada wal asri. Jadi tengah mana bah mana lain tu kengka gupiu baru itu yang illal ladzina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghairu mamnun baru tengah imu oh rogu karu kata grup kita betul tapi be entamah tamah lain nanti hai entah balik lagi ba kuliah ada pegah melanggalikun karena dengkuimu kamu laulang wala ana abidu ma'abadum wala antum abiduna ma'abadum hai kita balik lakum dinuku wali adi dinuku betrip dhali karena kamu putar-putar betrip dhali dinuku nyakah anju kan bak mutamah lain ulang mentang lakum dinukum wali adi ya gecoh wasai dinuku lada piyuh daya baru gerukum. Kemudian tentang dalam berjamaah nyo payah lun jawab yang hana nentanya ngilai. Minya puno ganyan gedang lam jamaah hana geni ikut imum. Tiba-tiba truk go yang imum bagayan. Nyo yang payah lun jawab pe mau. Yang payah lun jawab baiknya lain. Iganya gedang lam sah berjamaah. Genian ikut imum hana tapi gesetat bu imum nya betul semayang. Nya le payah ada jawab. Berapa? Nama hola apa? Iganya gedang langsah jamaah. Genian ikut imum hana. Tapi buat imum ngetetet betul semayang. Nang doang bayang. Mumpum ke? Lam takbir hana geni ikut imum. Tapi bak buat ngetetet imum. Boleh saja gedang langsah jamaah hana genian ikut imum. Tapi syarat baik ngetetet imum. Gepubuk gerau, gelumpur gerau. Hana batu cuma pahala jamaah hana merumpuk. Nampak beda? Tidak urung. Gedang dalam sah jamaah. Tapi hana genian ikut imum. Dan ikutnya hana tetap buat imum. Fatihah baca gerogu hana gepreh lu fatihah imum. Karena mi preh lu fatihah imum bacanya dan hana tetap imumnya hana. Imum baca, gayang baca gerogu. Walaupun hana raya su. Olehnya mila jamaah dah tetap imum habis fatihah ketika kerana baca surat. Mila jamaah kerana baca surat. Nyo fatihah baca kerau, surat baca kerau. Ah, dia rekuk kerau kan kerana tetap imum tidak sujud. Nyan sah semayang tapi hana pala jamaah. Sebalik tak benar. Imum hana genit ega nyan gerikut. Tetapi babut tetap imum. Tak contoh. Baca fatihah ganya lu fatihah imum. Nya tanda? Keimum.
Olehnya Nabi Fatihah ikutnya gedengar surat imum. Yang tanda ikut imum. Mia semayang kera baca Fatihah kera surat baca ke kera. Yang surat anak baca gedengar. Yang tanda ikut imum. Fatihah baca le surat le Fatihah imum. Yang tanda ikut ikut imum. Olehnya waktu imum Allahu barku gayam pigerku yang serta imum. Tapi nyo hana menan Fatihah baca kera surat baca kera ruku kera. Man baik meridat setel. Dah setel kira-kira imum gue baca apa surat gue baca agaknya surat agaknya paning berarti dia orang baca surat toto agaknya bah telak dia yang becut musabuh hayat waktu yang gereku agaknya dia yang gue lebih hayat dia yang habis musabuh tu pelup tarku dia yang kah nak tak meri yang dia pun agak tapi kau dah setel agaknya dia yang dah setel gerau ada yang kira-kira imum gue baca kul huwallahu ahad tak baca li tanya inna a'taina baca tahu bila awai habis tanya mia surah bak semayang malam raya tu kajit dah dengar apa surah baca yang dia baca dah sesuaikan mam ya ruh lagi semayang roh nah cara kiban cara mesti tanya karuh tak baca kulhu habis kulhu tanya imung galang gerku tamah lah tanya macam tu minna a'taina yang keng-keng-keng kapan ni habis ina utaina tanya mesti ji gola habis ji kada imum nak bacanya taulah mesti gerti ina utaina pokoknya ah wate gerku imum baik tu sudah rukuk kanya tanya habis surat dro tu baru tak baca nyan hana betu semayang tapi hana pala jamaah tapi yang bermasalah kanya buat ke sudah imum tapi kanya hana genian ikut imum ba buat ke sudah imum yang betu semayang kah kampung dah benar. Maknya yang kampung tak dah benar aje anak dah jawab boleh tak? Kau yang ke mak kau kampung masjid. Pai dah jawab masjid. Jawab. Kau jawab masjid. Boka, orang buno terbelut gara-gara putupit gue. Kau gue gop tengah lah ramai-ramai gak cukai gop boleh ku tupit pun terbelut orangnya. Ya? Ha. Betul je kau macam tengah tajak dengan saya teman kita halam imum ni. Itu oh, pertanyaan awak nak naja lah. Yang tu pertanyaan naja lah. Cipu je lah pertanyaan lepas tu. Maka itu biar bunuh pertanyaan balik. Tidak urung. Gejak tidak urung bunuh. Gedau lah sah jamaah. Pertanyaan bunuh. Upaya nak le urung pernah sah jamaah lah. Cuba upah pertanyaan le upah le. Ya, pertanyaan dia bunuhkan. Ya. Saya tidak. Tidak. Saya tak masjid pun. Semayang kita kan dua buah kan kita. Kita tuhurun kita tu. Tuhurun kita tu dicukai buat bahu dia waktu tu imum juga kan dia. Tapi tanya apa noh Hana? Ya. Pada kau mahu tak kau pun lagi? Mia pun kau kau pun tentang pertanyaan kan? Tapi Hana pun tak. Oh, yang kerana labaro ni. Ya, labaro ni. Maka lu pegangnya lu jump yang nanti yang. Kak. Tapi mian lagi ada bunuh lumpuh gajin. Tidak orang iganya gedang dalam sah jamaah. Nyolun tamah lam atas hanan tayang. Tapi orang yang gedang bunuh hana genit ikut imum. Nyan sah hana sah kalau hana jawaban bunuh. Nak setut imum bak buk hana. Teruk orang lain giak imum yang kengkak imum mati imum. Maka pelan tayang terbelut bunuh pun depit. Ha, kerja Pak Kecik kan. Tok urung lain dia cukeh ba urungnya. Urungnya berada dalam saf yang pihak yang tepik putu blut. Menya agaknya tepik mungkin jadi area urung muta ada. Tapi mi urung tebelut ana mungkin dia mimu ba urung tengah dang dalam saf e tahimu. Menya nya lagi yang ke kat sabar ngi ta mimu mimu kam sambung-sambung. Nya hanjeun. Baro jeun. Iganya buna makmum. Tapi iganya masuk. Leh ke salam imam iganyan ke getamah rakaat onai le ampo getamah rakaat berarti ngai imam hana le hubungan imam kali salam truk getanya tam imam baganyan nyanje nampo nampo agonyo nampo ana sang yang pung pung pi ana mo sang iganyan buno masbu ke iku imam telan imum ka gesalem ganya golam a golabi maka payah ketamah raka sesuai padum yahantim kengka tinggai tirau ke
budak lain yang imum dengan nyanjut walaupun ganyan benar makmum. Tetapi dengan imum hana le imum kala salam. Ya nam salah. Tapi yang imum tu mah. Ah, duduk kaya dengan imum. Tapi yang mata imum benar haji ganyan mata imum gede tu dia tak imum kenan. Ke apa lah kalau dia motor tarik motor lama-lama gele ke? Yang mana yang haji? Kanya je nak baru lun jawab. Tidak orang pun semayang tidak. Teruk katanya tak mimum mengayang tak cukai atau hana tak cukai. Tak jat tanya ju sengaja lun semayang fardu maghrib. Masa maghrib. Lahir raka mahala kiblat lu ikut imum kerana Allah hadap hana tak cukai pijir. Sah katanya pahala jamaah. Mai ganyan yang ke surah pun pun tau. Mana gini? Ah, surah pun tau. Teh surah pun pun tau. Ganya hana gini ke imum, ganya hana muda mefa pahala. Getanya jawaban tu nak tanya ke imum rumpok yang ganya tak bunuh. Kajalah. Mana jalan keluar muka muda me atau bunuh cik ketika hana gini pulam takbir abang ketepu nak lain tetap ganya kasaklah hati ke imum kamu muda me. Ya gura kasal hati nyan ke imum pitang genik bunuh pihana ganyan total hana muda me pahala jamaah urung je muda me. Pusubah. Karena hana gesyaratkan untuk sah tami imum ba urung yang na geniat drog ke imum maka sah ta ikut imum ganya hana geniat drog ke imum sebab hana gesyaratkan besah tami imum ba urung yang na geniat drog ke imum karena hukum niat drog ke imum sunat kan wajib tapi kan ba sembahyang Jumaat nampak sembahyang luhu sembahyang asar sembahyang maghrib sembahyang isya. Sembahyang tepat tu? Oh, nah, macam tu boh. Tengok kadang kat tua nanti. Biar ada yang duduk kena. Kadang tu boh kan nanti kadang. Sebab nak pegang dia jamun benar. Sembahyang subuh ada kasu. Kayaknya. Sembahyang luhu ada honda. Sembahyang asar tengah muwabit. Sembahyang maghrib bak parabola. Sembahyang syam mata kadepit. Laju mengguli dalam dikah. Panik lah. Sembahyang tu boh kata. Terkasu lah. Banyak nak macam tu boh. Haa, beri. Jemaah macam tu je, udik tu boh kan. Ya, walaupun nak baik modai rumah macam hai rumah tiga gom, mesti ketika ujian, hanjian untuk bin. Ataupun azor sakit. Baik pemanda naik rumah macam jamaah benar cik. Pahala nejak masjid cukup jai. Pahala nuwo cukup le. Pahala semayang masjid. Cukup le ada tengok-tengok le masjid cukup le pahala. Gak bu malang kali kun galan. Ni pada tengok rumah kan gak tengok ino kurai pahala kan. Nak tengok hotel ke pegah ahli malaikat. Ya Allah baik madun waro tengok ana pu asai kon tu ganja ya ih namasala. Lempa pun dosa tengok pasal ibun. Si jika je ihlam malayang. Je ihlam namasala ya. Daripada tengok pada lain. Jadi masalah bono igaknya hana genit ke imum. Teruk urung lain genit ke imum. Getanya merumpuk pahala jamaah, digaknya hana merumpuk. Ya. Karena hana disyaratkan untuk sah tam imum, urung yang da imum bena genit dro ke imum. Contoh masa bono. Nya ke contoh sagai. Masa tengku bena semayang sidro ke. Teruk dia tengok tak ada ngeju likut. Tak tak kebiar tak ni sengaja lun semayang fardu insya perakaan mahda kiblat leke imum kerana Allah Ta'ala. Itu ku sirau semayang anak ni mana imum. Merumpak katanya pahala jamaah. Teman tengku hana mutumai yang hana gini droga benar ke imum. Ya. Teman mangan mutumai yang pahala jamaah kibang sebab buat tempat umum. So tu pun tu naurun kalau tidak doa. Dan ni ju droga ke imum dia tak kebiar. Bila teruk kau ya jamaah, tanya merumpak. Mesti je si kajalah merumpak dengan nainin. Dia tanya, kamu merumpak dengan nainin. Oh, hana jadah teruk orang imum-imum. Hana betul semayang. Cuma pahala jamaah hana jadah. Kakak, kajalah. Ya, tolong. Merinang. Idra ni handai yang tahu. Yang dia ni malang kali ikut nak nanti. Yang payah kantor mana yang? Ya, sakit. Oh, sakit. Oh, betul kan nak tahu yang? Ya, kibat masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Don mengenai masalah rukuk. Ya. Sujud. Ya. Nah, don cuma pendapat dua boh. Ya. Yang tak boh meregangkan kaki. Akhirnya jarak aja. Ya. Nah, yang tak boh rapat abon.
Yeah. Jadi oleh penjelasan ini yang lebih abdal yang itu. Yeah. Dan pemaksud rapat lagi nyop anggota tujuh ini maksud yang rendah lagi. Dan yang kedua matalah urinong ena menutup orang di ena banget. Cadarnya apakah wajib ataupun sunat? Tetapi cadarnya adalah sunat atau wajib. Tapi yang khabar pendapat ini sama dengan wajib. Yang kibar mungkin dua bohnya. Baik Pak Cik, terima kasih. Salah sabah rukun dalam sumayang adalah sujud. Syarat sah sujud na ketentuan syarat drawaji. Artinya bujab anggota ryu. 12 tuut, 12 palit jarau, 12 kaki serta anak aki padungka. Dawa sabo jumlah bujab artinya bumutegon hanjit menggantung. Ada nama kajab kamutegon hana menggantung nyan kasah. Puputrun tuut ile puputrun jaro ile. Ada nama kajab tapi yang got giputrun tuut ile. Baru 12 palit jaro. Berarti awai tu dengan palit jaro. Menyekon sakit. Mak menyaganya sakit, miak putun tu ile kadang sakit. Melengkap payah putun ile dengan 12 jaro kapas baru putun tu. Yang gepubuk jo lagi yan karena aganya menan dalam hana sehat. Tapi mi tengok sehat yang got tu ile. Baru 12 jaro. Olehnya daw dan likut bumutugon asabe. Asabe bahasa kitanya anu gaki. Bumutugon adab han melipat tak sampai siatut anu jarau. Nyo ujung perut asabe nyo paman aki nyo etno mentang nyo bumutugon miya mumpuduk mentang hansah miya ganyan kan sakit. Miya sakit anu apa ke puduk ubejit ke. Payah gantung aja depeh karena sakit. Selama sakit je tapi kan sakit payah tegun. Perkara rapat bunuhnya hana menyangkut dengan anggota dia. Tambah apa sih? Pakan hana menyangkut kata-kata mutegun bunuh ada renggang pijik mutegun. Ada nama anu aki kam mutegun. Tuut kajab kam mutegun. Wablah palik jaro kajab mutegun. Do kam mutegun kajab. Berarti kasih syarat anggota dia. Walaupun renggang teman sunat giyu perapat untuk giyu pelihara bedeh nyau ya bedeh bagian nyau teman menyadeh orat bagi arah meyup saah dan sujud gepumah hana upa tapi adabnya kurang tidak urung bagi sujud nyadeh nyau kotak sujud kecuali nak pakai dua puntung ke dalam dua puntung hai ke puntung tak apa majlis lagi orang apa luar pantupung ponggol ponggol luar pantupung atau macam-macam lah nan mi awal mujih pantupung mi nak kengkala umpang tupung jamu nyampi kura pun tulis bang pantupung jamu nanti ingat nak urinang segi tiga beru berapa bersih 25 kilogram berapa jauh belang jauh lempuh ya. Jadi itu tukang cuma cop oleh tua oleh nado isi yang empahnya mak tepung terigu berat bersih 25 kilogram dijamin halal ditulis you nyan bak petak leh seginya intai ke pah cop leh urung cuma cop kengkai setel mai tu leh urung peluk baju dalam dah baik kalau mah tiga segi berat bersih 25 kilogram dijamin halal lah. Faham ramah? Jika karena dijamin halal. Kan kupu sini ni pedu orang cemacap. Samping berkehan. Dah kesuk oleh uragam kau menanjik. Mak beratnya 25 kilogram dah berat. Kagawan.
Nyan, jadi yang boleh pegah biasa umum ji dua puntung, dua tupu muda nyan. Mami no home tu serah barang kepe. Mie nak aku pakai luo nyan mungkin handa. Cuma mie hana aku pakai luo nyan mie aduh pergi deh rayub hana masalah pada saat tu sujud. Deh rayub hana masalah lagi kita nyaw tadeng. Mati tadeng kan deh malah hana urung kalan. Deh pohan. Kecuali urinang. Urinang kena panjang ija kan gida ngan depak. Ya kan? Ya. Jadi urinang ija panjang. Ya, mengida ngan tapak. Nade. Ha nade. Boleh jadi sih kadang-kadang deh yang han ade tapak antara fa ngan fa ganya mianau rujingu kan deh mah nato jingu. Ganya tidak ada orang yang berjanga. Umpun janga, kan janga tu kudu-kudu aje jingu. Mang tanya uragam wate tadang ko menofa lebih kurang. Ya, di tengah-tengah nyan, tehah puhan. Ke puma, mah na so jingu masalah haji. Mampu te ajingu nyampi be nya nang pobun nyan. Ia maksud pegah deh rayub nya ngu puma. Cuma hana urung kalen. Andai kata nyo misu. Andai kata na urung jingu deh fa gedenyo. Kenya deh. Mamah han tehah semayang. Ada tada ngate halenyo kan deh rayub. Kenapa? Kecuali yang nak apa-apa. Sebab ala si dasar dia yang hanjir. Ala mutup. Dia mena orang jengu. Yang nak apa-apa. Ala tehah yang hanjir. Apa ke mbak jamun? Mbak nibung. Mbak nibung atau apa lah. Mbak pinung. Ya. Yang keruhung tiada. Yang mena orang lewatnya kan jelas berarti dia. Hana mutup rata nyah anjir nyan payah puduk kartong-kartong tang tadeng nyan BO andai kata na urung lewat rayu atau handa le berarti deh dari posisi mutup wate be tempat dari atas sampai umiup umpat beda. Jadi perkara buno apa ke sih sunat tak perapat supaya menghilangkan be deh nyau walaupun nyau kan bahagian aurat untuk kehormatan. Hana apa deh rayub lagi hana apa deh rayub wate tadeng. Nam pum le uragam oh lum pegah wate tadeng deh rayub kan deh. Deh. Misu andai kata misu tai ajing gerau wate deh nyangku contoh sagai. Mana urang jeng dah nak pole jeng pi. Boka dia urang semayang hana pakai pakaian dalam e betul semayang. Yang tiga kau pergi halun tayang bawa rumput. Kadang-kadang di rumput. Hana tinggal guna. Hana ada hutayang. Aha. Eh batu. Hana batu. Tapi. Mekru. Wate ke semayang. Pakaian dalam hana. Hana batu ke semayang. Tapi apa nak yang pegang. Ya. Kaki leher betul. Pahala lagi. Lumur kamu. Eh berah. Nasi kamu berah. Kibang je. Ya. Ya si. Nyantam. Kalau ada kau jalan leher betul. Ya. Ya lagi apa tanya nyan butuh cit di segi contoh tapi bukan hanjir bukan masalah hanjir di segi contoh hai ter contoh punta ini lemoy ini baik muhi lagi kan maka yang god yang ke lagi apa nau ibarat yang god benar doot di pilih malanya baru pilih jauh nyan getanya yang normal yang sehat adapun urun sakit kadang mie putun tu ileh rubah geputun ileh dua jaro kapas baru geputun tu nyan gugak nyan mami itu yang ken sakit lagi cerita pun tau berarti tu ileh baru dua jaro yang sakit baru putun jaro kenapa urun sakit mie tu ileh lagi mudah. Ya. Ya. Cita ut ile. Maka yang gad ketika tatren tu ut ile. Oleh yang baru jarau. Hai baru dah. Tu kudi sebalik ji. Awai jarau. Melian na betu, hana betu tapi hana gad. Yang ke ge umpama tajih ne eh. Tamsilan contohnya hana hana gad tapi kan betu. Moho. Semayang hana betu tapi but hana
Anago. Ada yang sebagian di tafsir yang awet tuntut oh, ya, tuntut. Tapi yang tak mungkin. Ilun kro. Nyan kasalah memenan. Ilun tu me. Buah penjelasan awet tu. Ya. Yang tak buah penjelasan tambah yang muka. Hmm. Jadi yang kuat awet tu. Yang belum tu me. Ya. Yang tak buahnya. Nah yang dilakukan lagi yang sahabat ki yang muka cuma awet tu. Nyan posisi pihak takalan. Tapi yang kuat. Posisi pegon ke pupuk lagi nyan ketika mudarat. Ketika kurung sehat sakit. Hanya cukup sehat tu. Hanya mesti ke sakit-sakit dro ke. Nyan yang sakit-sakit dro ke. Nyan kam tukar contoh di urung buno. Yang seharus ji awai jaro ngentuk nyan yang lagi ada ji. Nyo kam duka awai tu jaro ka pegah deji nyam duka pegah di urungnya moho kan lah kaprah ah duka pegah dadu mo bampun tu tu nya dulu ya ole an dia tu kena dia tu ni dua awai tu nak hipun ana ibai ka kan tapi nyo Ustaz Rizabir sampaikan awai tu awainya baru dah kau ya cit memang lagi ya Ustaz dia nah, yang keempat ada dua posisi. Boh yang lundumnya awet. Yang tambah awet jagal. Ya, pembahasan puno kiban. Awet itu. Kecuali awet itu putus jarak karena ganyan sakit. Kita nyokon sakit, buat awet itu. Di saat sakit, nyaga gawa puno. Man soal sehat dengan sakit secara umum. Sehat. Sehat berarti umum putun duut. Kam ho. Tiga go berarti sakit. Ya baru kan jaro ile baru putun duut kugonyan. Nyoci tapi ke sao posisi ji. Kam ho. Lalu dia yang le. Jeun. Kenapa kita lolong? Ah. Masalah cadar. Oh cadar ya. Sabar si angin tu. Ya. Cadar, cadar bahasa hitam niqab kan. Beda dengan iqab. Kalau iqab siksaan maknanya. Kalau iqab, iqabun siksa. Niqab, cadar. Dalam mazhab Syafi'i ada mengatakan itu wajib, ada mengatakan sunat. Itu khilaf. Khilaf. Namun kalau gupelihara khilaf antara pegah wajib nganak yang pakai lebih good. Menyamuka khilaf. Nyo na masalah yang berat lain tanpa khilaf. Tapa aki. Nya walaupun luar semayang wajib tu. Menyamuka na khilaf ulama. Luar semayang na wajib tu, na wajib itulah maksud. Tabunau. Cadar. Gupakek lebih good. Menyang hana, hana pupu sebab nak khilaf ulama ada yang berpendapat hana wajib. Tapi gupakek lebih good. Nyo menyangkut dengan tapak aki urinang yang dosa yang. Menyang hana gupakek cadar nak khilaf ulama kita pun tahu. Tapak aki hana khilaf ulama dosa. Dosa menyang duk. Nak pakek tong aki, dia tong nyak. Ah, sarung. Teman melawainya urinang lawainya palain pu mutapa aki ule-ule ke tu ha yang ke lebih kawat lam ke atau um yang ke talu kan kutel ke segun oh anak mangan kan kutel ya ke cukup ke pergi luang anak mangan dengan cerape ke pergi luang perdetiang anak mangan dengan meruang pecuku mesti hana mangat dengan mai darah tapi hana mangat dengan pokoknya dalam masalah tapi kah nah lam ha kiban dah nak ngekap kamu no kamu ho pak cik dah no kajilah ha kiban bila nunggu lam padu bulenya kaya bisa semayang ada kat dulu nah ambil aku duduk kayaknya sakit kamu jangan kau duduk kayaknya nak ya kiban dah semayang ada kat dulu nanti hantu nambah PO yang talah PO ya jeun. Semayang ada kata, hanya kudu apa alim. Jeun. Tapi dia lagi orang kudu juga orang kudu. Jeun. Nyata kata, lupa betul. Jeun. Balik lah. Hana masalah.
yang maksudnya kan tumita kemangan ya kan tumita kemangan tumita kejir pubut menya teduh atu hala lagi biasa taki menya atu kaso kamangan anak taki jeun tanah pupu ya anak pupu jeun kajilah menya posisi urung sakit kan hanya matuh kato atuh pua mantang yang jeut geduk kiban yang mangat geduk pi jeut tapi yang betul-betul sakit han jeut gedang je geduk malah do mano menya bak deng semayang han jeut menya deng e bola bengo tepu ke e nyan nyan yang kasu sah pada e wate badang semayang duk ganyan pakan duk air deng bak semayang bak nonton bola bengo teput nyam pi susah ji dia pada buki ki bancara di lapangan bola air gedang menjim-jim nyan nyah jeut apa air gedang pakan bak semayang mendem tapi menya betul-betul sakit ana apa kajilah ya tolong merinang ya ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi dalam 3 bulan kan 2 minggu. Ya. Dalam 2 minggu kan dah bagi 2. Kakiok yang wajib kadar dia 2 orang. Kakiok yang sunat dengan kami dia 2 orang. Iban. Jun. Jun. Tapi umur udahnya wahana tatu oh. Lebih gun. Bila bak tacok sunat kadang awal meninggal habis mutup wajib. Lebih gun tacok wajib bila meninggal hamutumnya sunat anak pupu. Bak tak puput wajib sunat sunat kaitup sinan. Maka lebih gun. Menyertanya kalu tinggal. Tentekan trip bak tak kabar. Temakun gohlam habis tak kata awal meninggal pagi han habis wate ana han habis gara-gara kata cok sunat maka lebih ke 60 wajib aju ya nu cok wajib nu cok wajib nu cok wajib aju karena kapaga habis mu mutu kena yang sudah juga bong ni ki banjara jadi sunat tenyang pina jecit jeun jeut tak kata nyangkenyan kamrumpok pandua yang kenya yang termaksud buno bak wajib kamrumpok ngan sunat yang kada sayang wate takada wajib ngan sunat merumpok kiban cara sengaja lung kata ramadan serta sunat uruh hame atau sunat uruh senin tacok atau wajib sunat merumpok andai kata itanya kau meninggal berarti bila han habis medum kala habis yang mentum tapi gara-gara tacok sunat talawun tacok wajib artinya ramdih dia tacok wajib mandu lah 3 minggu kadang kau mentum 5 ngurau tapi gara-gara buno kena 2 kedih 2 ataupun kena put kedih put lah 3 minggu dia tacok nak mandu kena 8 kena mandu ya ada meninggal itanya kala mentum lebih good menan. Jadi yang wajib apa yang rajuk pada dia? Katanya katrik. Ya, lagak tak pertanyaan. Tak kalah ni leh. Munya gohlam mekaliang tun. Han apa ya? Umpama ji. Nya contohnya kau boleh tak mau puasa lah. Puasa yang kau ikut nak tinggal puasa 5 ngurau mesti mia lebih tamah gerau mia kurang kurangi gerau 5 ngurau usahakan yogola bitama Ramadan ku bekali kata puasa yang kau ikutnya apabila itamong puasa ku gohlo habis nak kata ya kengkam kaleng kaitamong puasa ki pada kata lo kam yang ku ngata wajib ke pe apre habisnya kam kaleng titun kada seuro dampingi ber saboh mon saboh mon nyan 7 on karena sabo pekeun saboh mon nyan si cupak bahasa ce peut ge si cupak 2 re siare bagi peut siare bagi peut 2 are ta bagi peut padu ideng okey 2 kai 2 kai nyan bahasa lain punan mok mok lain lite cupak mok le
menyama peluk susu, nambah peluk susu. Tiare. Lebah peluk susu, yang kenyang satu mod. Mod dengan mod beda. Mod peluk susu. Mod artinya setengah bambu, sikan hari. Dua hari, tak bagi perut. Yang ke satu mod. Si cupa, setengah bambu. Atau dua kain. Bahasa yang lain, si pada tujuh on. 2.8 bagi perut pada hidung. Ya, kamu lebah perut tu lebah mok. Ya, menyangan mok. Menyangan on. Lebah mok hari. 2.8 bagi perut pada punya tujuh. Tujuh. Tujuh, tujuh, belah. Kali dua, puk belah ada. 2.8. Si urau. Kabar. Dampingi si cupak beru. Yang mereka lewat di tun. Hana ni kata ilai. Tambang si gada Ramadhan ke. Haa. Si urau kata. Payah buh beru. Cari. Yang atas si urau. Lihat tun hana ni kata alam. Si urau kata. Payah buh beru. Cari si tengok. Pertun hana ni kata. Si urau kata. Payah buh beru. Dua re. Menang ni cuba nya lam siuro mana mendua ne kali lam lam siuro mesti kam kaleng putun lam siuro dua re dua uro artinya dua uro na puasa put are ne 6 hingga seterusnya. Kesimpulan secara singkat menyo hana mekaleng titun nyan hana payah pidia puasa kata ka selesai. Menya kam kaleng ka payah. Padung payah, padung gam kaleng. Tiga kaleng ton, tamah taboh mon. Ti cupak. Ti cupaknya negenya anti kan are. Atau na urung kun dua kain. Kun heboh mo. Ah, leboh mo ngempluk susu. Ya. Ya. Pakir miskin. Ya, tak ke pakir miskin. Mangkeun taturi yang na moho ahwate gebang moho kiblat kayan. Ya. Baik wate gebang kiblat kayanya hal lain. Ko ji yang deh tak eun na ke semayang, hana musi butek sutot gayang semayang tapi hana musi. Deh tak eun gayan na ke semayang. Masalah likut hana tiang dupa nya hana masalahnya rusak gayanya ke Allah. Ke urungnya mendeng kamu ha. Tajuk peng. Hanjut. Ni copen belum beru. Ya. Masalah hana tamugo. Kena bak belum beru menteng. Copen belum beru. Ya. Kam pacu nama pun. Gen. Semayang pun bahawa teh. Tua tahiyat awal. Pun nak wajib sujud sawi. Ya, ya. Sabok. Yang kedua, Uho Jumat bagi kamu keluarga. Lea perkentiban maksud di Kun Kutubah Wala Zikrullahi Akbar Aqimi Salah. Dua, yang kelai, apakah bertentangan dalam agama kita dalam keadaan masbuk tapi? Nyan-nyan timong nate. Gen. Jadi yang kena lu le lo jawab jip. Ya, bereh nyan tang le. Hai yang bono bereh ji, tapi tapu bereh yang god bereh le. Teban ala duru mita pri tapi. Karena bono eganya selama oleh kita kubir kali gunin. Asai gitu me dengan imum fiat menteng walaupun sedetik kaglah ke yang kira kanggu puga tu dro ku menan tapi ya yang kenya ke mata bu menekan nang elu au mayum nyan munau imum wateru ku mena geu na tanda-tanda na urung lewa nyan geu putrip bulu beh trip dari biasa kupu supaya urung bantruk buno mangga itu mung nyan rakaat yang kasah. Ya, maka sunat giyupu putri. Mia berakal standar kebaca lehaga, kebaca bulu beh. Ya, urung yang tengah hitamongnya kebancara, begitu mia rukuk ngangetanya juga lah mutiok itidal. Yang giyulah hukum menan. Syarat. Menyehana tatu soh, soh urungnya.
Tapi mia ka reso ciji tapi-tapi ya. Rawa minta-minta prenya nu bodoh bagah-bagah bujra ginan. Kampak tu dah. Nyaile apa ada jawab. Una ge preh putri pu buno, hana ada depu yang tambongnya so. Kupu trip oleh tak kebir hotel ke temer ku gaya mentang tiga ngon gang tayo maka ge putri. Tapi mia ada depu ciji tapi-tapi wa minta-minta prenya ci kai preh no kai rahu-rahu ngurai de. Itu ruko rukuna ruko udah garam lo ku ku trip ya. Nyaji preh kira-kira kara gerku baru itemong. Allahu akbar blu irku kang kasa. Tapi mundenya nyan mbenya depu ji nu budah la ju ubah bujerai. Ya, kada jago menyantap boleh. Ka. Ya sana betawe. Betawe he. Ya. Yang ke minya hana ada depu ge apa pun kada putri bat sayang siaranya mangam tu me. Imum kai bedo, imum kada dong kemuco. Ha. Don di mangan lu ago ibak pikir-pikir tu un ah. Menang cara abemu baru dong. Dia kaya mak tahu eh untuk kudume. Tak lega kaya udah. Untuk bapa ibadah yang membuat menan. Ada bapa utara yang menyahu mungkin. Bapa ibu ibadah yang kembu ada pubangai rogerau. Tak ada leh rogerau. Tak perlu god rogerau. Makin banyak pegat orang hana cinta ke ibadah sih mak menan. Ada pun apa aja sih lah. Hana sih lah. Ada pun apa aja lah kan. Kang. Pihalun ulang mencuti atau bunuh yang maksud akimi salah bunuh apa jahat? Akimi salah apa akim? Dia kemungkun dia kati yang mimbar. Jut. Terus saya akim ya? Jut. Iban maksud bahasanya. Ah, berarti pertanyaan ini pun makna? Wala zikrullahi akbar. Ya. Ya. Wala zikrullahi akbar. Akimi salah. Akimi salah. Jadi watekun wala zikrullah dan hendak engkau menyebut akan Allah yang maha besar. Wala zikrullahi akbar artinya perintah katanya yo ingat kepada Allah yang maha besar. Akimus salah pedang semayang kenya ingat perintah nyen makna ma eje dak jeut na mentala hana takun pi jeut takun pi hana mentala ma mana ji tatayo wala zikrullah akimus salah giyu apa katanya giyu ingat kepada Allah giyu pedang semayang kena kabir rubah ya anapa ya atai luar nama salah tabakkan ke bahasa Aceh ya mata mata Arab menapa jen karena walaupun khutbah kabe ke bahasa Aceh sebab kecuali eh kaji semayang hanya kalau yang cerita mata bahasa Arab je. Tujuannya gede apa? Ya, tujuan gede tapi jangan dengan bahasa ajnabi. Ya, berarti pertanyaan memahami bahasa artinya wala zikrullah. Sungguh engkau memperbanyak ingat Allah. Dirikan olehmu kaum salat. Ah, berarti perintah katanya yo ingat perintah Allah. Pedang temayang, yang kenya. Ah, tapi baik bahasa Aceh. Kamu ho? Kurbah datang yang kami betul. Saya kemana? Nya. Sebenarnya nyan kibai nan bukai no kak nyan kai pakai bukan action, bukan kak keren baju. Awal hana ya. Awal hana. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Hendak engkau memperbanyak ingat kepada Allah yang Maha Besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui apa yang sedang engkau kerjakan. Kan selesai. Oh mesti hanakum pi jajit. Oh dodonyo kana akimius salah. Pada cik tujuannya untuk semayang. Kecuali urang luar pak eh yang kada ijau lempuh kada ijau kru yang boleh ada pegah. Nya urang yang kana dalam semayang trun khutbah cin kamat semayang. Ada hana ada pegah cik nyan. Rumai nok. Dua dahir dua ukur wajib tujuh. Tujuh kawi. Dua ukur lah. Ya. Dua dahir. Dahir awal. Tahu ile tahiyat awalnya hoi tamong. Itamong lam rukun, pi itamong lam tunan. Nah, ya ke? Tunan. Yang rukun tahiyat akhir. Yang rukun tahiyat akhir. Tahiyat awal tunan. Wal madruku fi shalah. Salah satu yang tinggal dalam semayang
nah le macam pertama wajib yang kibah hukum ada dah jawab. Yang kedua sunat haiah ataupun sunat apaan kibah hukum le nyan dah jawab. Yang kena sunat haiah kibah hukum nyan baru sabuh-sabuh le nyan dah jawab. Fal fardhu la yanubu anhu bi sujudi sahwi. Menya yang tinggalnya fardu haid ditup li sujud sahwi tapi wajib ulang. Contoh tua gerukuk benar langsung sujud. Alah anak aku budah li ku rukuk gantong sujud sahwi hanji pia kita betul ya rukuk. Kan. Ah pia gantau. Yang ne le kam ho. Atau tua Fatihah. Lalek baca Allahu Akbaru kabira sampai habis ru sambung ju surat kul ya kafirun lakum nukul ya dim belum gerukum yang putingai Fatihah Allah kul anju ju untuk gantung ju sabi hanjin Fatihahnya rukun dah mesat ya baca Fatihah ya kun kasih roboh roboh contoh lah kan tinggai buruk menongan tinggai buruk rukun kun qauli ke rukun kun fi'li rukun buruk nyan haji tia lanjut tia gatau kong siu sahwi payah kita leh ta kita nyan namun demikian kata kita kajit sunat cita sujud sahwi nah beda langsung tia siu sahwi tia gantau hana taulang dengan leh taulang sunat dan sujud sahwi nah beda nah nyan baru jid tia jid bisa bahasa leh tinggal untuk sebelum salun sujud sahwi nyan sunat yang hanjit langsung ya gantung tu dengan sujud sahwi hana ulang hana tahiyat leh hana menyokong tahiyat leh yang masalah tahiyat dah leh itu mesti dua ulang ini kalau teruk kenan dua yang pagi menyangkut saja yang wajib kupu tahiyat awal dah dua berdiam lah. Rukuk karena tahiyat pun kalau Fatihah karena tahiyat pun kalau berarti kalau tahiyatnya dengan masalahnya malah ya, Fatihah dia ulang balik ulang betul kengkar selesai kan bak urung tanya oleh kamu kak. Yang kedua tinggai sunan awa'an nyani yujubiru bi sujudi sahwi jika tak gantau sujud sahwi contoh tahiyat awal rakaan kedua yang ke sembahyang subuh boleh jadi luhu asam maghrib insya yang ke subuh nyanjir gantung sujud sahwi karenanya sunnah apa dua sujud berarti tahyud dua tahyud dah je menang dia tak sujud tak mudah dah kah perempuan kah dua contoh lam selain daripada tahyid awal je ta tempel ke sujud sahwi kunut ba semayang tu bo dua oh hotel ka sujud baru tingat nyah na pulang le bakal betu menya ulang tempel ke sujud sahwi ndu yang sabo-sabo pe lompong mangku mencawa ndu lagi sayang kamho tah. Yang kena sunan hai'ah hana sun hana wajib hana suwajib ulang hana sunat sujud sahwi dan tu dia contoh sunan hai'ah ulang hana wajib sunat pihitan sujud sahwi pihana sunat apalagi wajib nanti contoh sunan hai'ah angkat jarau ini salah satu contoh angkat jarau lain banyan lain banyan apa tu mudanjir? Doa baca alam lam tujuh. Ah wate geruku anak anak kita kebir geruku mendeng tak kebir inti kalan. Dari deng wate geruku langsung beruku anak kena Allahu Akbar. Yang sunah haya wate inti dal mubudah langsung anak kena sami Allahu liman hamidah. Yang kena sunan hai. Hana sunat ulang dah hana sunat tujuh sahwi lanjut leju. Ka ada jawab mendung? Ka. Ka tempat tempat tu hana jawabnya nya tua kan iban. Nyan hana ada murak pertanyaan benau. Ya, ya nah napa dah tamak masa ini. Tapi dalam pertanyaan mano ka ada jawab balik.
lun tamah bacutu. Apabila urang buna tinggai tahyid awai yang kan buat tembayang tubuh, karena tembayang tubuh langsung tahyid akhir. Nyan iga nyan jie ke tempe sejuk sahwi, kenyan turah buna. Pajan tak sejuk sahwi dan hukum wa sujudu sahwi sunnatun, hukum sujud sahwi sunat. Wa mahalluha qabla salam, pajan dah salam kon wate tinggal yo buno sujud sahwi, pajan dah sujud sahwi yo golom tenuk salam sujud sahwi le kon sang tinggal tahiyat awal buno wate kena salam berarti kabeh tahiyat kabeh tenuk salam nyan baru sujud. Bagi orang yang mahajat sunat sujud sahwi, maka wate baca tahiyat akhirnya sunat geduk lagi geduk tahiyat awal. Sebagai yang bergerak lom tu sujud. Hana sunat geduk di akhir sebagai yang bergerak lom. Keempat, orang masbuk wate geduk tahiyat akhir, hana sunat duk tahiyat akhir, sunat duk geti awal karena salimung yang bodoh lom. Keempat. Moho. Ya wal dua dia ke kira kedua upaya. Ah, bata bodoh upaya, betul. Bata bodoh upaya haki kam tingklik kam cupit ya. Oleh sunat menan pihana. Sebab kitanya upaya tamah rakaat sunat lagi duk tai awal. Sunat menan tak bodoh pimangan. Mi lagi yang mesti hana sunat tak bodoh upaya ngo. Ya kam. Tegedi. Tingan basad iganya tengah ge budak. Nya kawo surah buna. Pu surah buna. Tahyid. Awai. Tengah ge buda. Golom jap, golom cot. Nyan hana pupu mia giak du. Karena tingat golom cot. Munya kacot. Bek di neduk lagi sa. Batu semayang. Karena ba'anda dalam busi bilu fardhi. Kaitamang dalam buat wajib lain. Bek di lagi sa buat sunat. Buat deng. Bek di lagi sa buat duk. Duk yang tinggal bunuh sunat. Yang nedeng rakaan kelehnya buat wajib. Bek di lagi sa ke sunat. Kamu mengubah dari duk ke buat yang lain kak wajib. Kata apa kan? Kedua. Subuh. Baca kunu rakaan ke dua. Kedua. Tengah-tengah getrun gahlam ke sujud. Tingat nya ada masalah ada budah lom. Kau jak budah? Baca kunu. Kajab ke sujud, sujudnya wajib. Kunu buno sunat abad. Belik kia kita budah baca kunut minya kajak sujud batu semayang kibancit ya kenyan tak tempel di sawi indri keempat tapi minya tengah ke trun jirut surah kunut tengah ke budah jirut tadu surah apa benda tahiyat awal kaget moho ya nalam yang kia sujud sawi tua kunut kan bak kunut subuh mentang nisfu yang kedua bak witir dalam bulan puasa. Mufum nisfu. Ha? Bak witir. Mana nisfu? Si tengah. Si tengah Ramadan waktu. Si tengah barang sabah tapok si tengah bukan sebelah. Si bulan tapok sebelah pedum. Mereka bulan ke-6 dah ke-15 15 waktu nyan sunat dia baca kunut bak semayang wi witir mumpun ke onan eh natam leh hana hana ama kaji hana ke mumpun yang kenyan nyo tapi cerah ke sunat ini leh mesti hana berakan nyan hai dengan cara depu untuk nyan pecut-pecut perubahan menambah si sunan mulai 15 waktu giyu baca kunut rakaat terakhir waktu mayang witir tuwa gu kunut nya ge tempe sujud sahwi mia kajak sujud be lagi buda mia tengah getun nama salah gu buda lagi buno tapi mia kajak be lagi buda betul tempe sujud sahwi
Jadi menyebarkan dalam sembahyang tarawih 15 waktu ba rakaat terakhir witir hana baca kunut mungkin hana tingat nya pasau ke kajit mulai 15 waktu sudah baca kunut rakaat terakhir witir ni tanya si kurung-kurung sempurna rakaat mentang witir kajit si ubit si kurung-kurung witir sabah rakaat karena mana witir ganji si kurung-kurung sempurna herakan dia biasa witir berurakan nah ini berarti kaji ile berarti nyan sekurang-kurang sempurna yang god limong yang god lom tujuh god lom si kurung god lom si belah maka hai si belah cok si kurung hai si kurung cok tujuh hai tujuh cok limong hai limong cok leh hai leh nya belin begado nya ka ka bo ole cok undu dua nya cok tha dua ngan tha leh ci ya jadi bentu hai leh hana lim tapo nya ka jadi hana jadi mulai si tengah waktu limong belah waktu sunat baca kunut rakaat terakhir bak semayang witir. Tekedi tua. Nya lagi hukum kunun bak semayang tubuh cik. Jid ge tempe ngan sujud sahwi. Menya kajab ge sujud. Bekli giak deng batu semayang. Menya tengah-tengah getun. Jid ge deng. Menya kajab bek. Kembali ke surah pun no. Kacot ge deng. Bekli giak kembali. Tahjak awal batu. Tengah ge bodoh tingat. Nya nama salah ada ge duduk pasal. Kamu faham? Tuan tamah macam tu. Tak ada pegah. Dah pegah habis je. Sebab buat tinggal pecuknya. Melakukan tu. Dah pegah apa lain. Hanya dah pegah nyali. Kalau mengarah mampun apa tu? Rakaat pun nak. Ya, get. Yang pengumada dengan seri sawi. Tukar yang ucap apa tu? Ya, lupa habisnya sangin tu. Ketika di urung bunau, goh lom cot bunau, nyan jid geduk pasal tahyid awal nyan walaupun ka geduk ta'u onna ka budah benar selama galam cat mantang jid menya kira-kira ka lewat si tengah waktu walau ka geduk mantang sunat cik sujud sahwi tapi menya si tengah meyup dengan geduk hanali sunat sujud sahwi ikmu faham kan nak nak form mana si tengah si tengah waktu kalewat walaupun geduknya menteng nak sujud sahwi tapi si tengah humiyu tingat geduknya hanali sunat sujud sahwi eh umpum nak payah leo dah ngurung si dah kang pun nak payah dayo leh umpum kan hamih anak umpum tu merin dah yang lam kunut menancin si tengah bagetun baru tingat dengan kembali hanali sunat sujud sahwi kalewat si tengah getun nyan walaupun kembali baca kunun manteng sunat sujud sahwi umpum leh ilun yakin yang hana umpum buat si tengah pun ok ya kakak hana umpum lah aku dah bergalam jid jid tak punya haji itu tak yang betul kah tak puno surah fasi fa in syakka fi rakaatin ragu rakaat ada biasa hidup ragu nyaji bapun wa kedua galom tak kena lu ya ya le kiban ijin jika ibu cawa kena mia pun cik pupah le tro ba kena lu amia surah sembahyang le rakaat nyan ba barakaan kedua ke le kam cawa kena mia sembahyang leh ke pu nyang pu 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 leh nyang ku intang nyang apabila ragu ganyan pada rakaat bunial alal yakini wahwal aqallu giyu bina atuh yakin giyo cok yang kurang meyakinkan nyam hana lebo contoh eh mufum gecok bilangan yang kurang untuk yakin. Eh, umpum? Umpum. Cuba contoh.
Cok yang nin. Ha, yo cok yang nin. Leh yang apa tah nin? Leh. Leh. Mia ta cok apa? Makuan sip. Yo anggap baru leh. Tambah apa tu? 3 tambah 1 sama dengan selesai. Mia sumaya maghrib leh rakaan. Oleh yang karagu pun leh apa dua? Cok bilangan yang kurung yang nin. Leh yang dua tah yang kurung? Dua. Mia ta cok leh ada salum tu dapat be je makuan sip. Cok dua tambah sebetu dua tambah sa sama dengan leher ni pada pada hansi tekedi puno kasip dengan tambah lebih pergi hana pupu karena kon tak sengaja tambah nya dengan sengaja tambah rukun qauli betu kapasitinya pu rakaan kutakat sebetu menombangan tak badan orang nai tibi peng bantuan mudah mesti ji nai tibi peng bantuan nai tibi peng pupeng bagi dalam tu mah BLT berkan semayang grip tembe kayan bang kenang BLT 5 rakaat 3 semayang segar tak kayan nyan pegang kale ada garang cengang kali mong meput sengaja ada tambah lebih balai haji karena sengaja tapi mia ragu ni bahan sip mia tecok leh keadaan sip pia cok dua tambah sebotu mia surah semayang pu rakaat pun leh pu put pia cok leh tambah sebotu kaje ke keput mia tanggap put aju kadang cin leh kahan hanti ya nyan tujuan pertanyaan pagi cik ke putu pu kurung dengar ya. Ya, ke orang dengar kan ke kedua ke menteng ke orang ya, ya, kalau gak lom menyangkut ngerakaat puno kan kata tu oh, cara pelaku kiban yang tak pebuk puno sunan cid goh lom tak salim tujuk sahwi sunan mamanya hana tak tujuk sahwi hana masalah yang hanjit rakaat puno tanggap kabih hana lugu tamah kuat sujud sahwi menteng nyan di hanjit rakaat puno tatama sunat sujud sahwi nyah napa pu beda becut pak ya ka kabutuhan ya nyalun tamah becut menyangkut dengan matan cara watetun sujud puno kan kabutuh surah puno cara ada putun cara atas sujud wa aqalluhu sekurang-kurangnya mubasyaratu ba'dil jabhatil musalli sekurang-kurangnya telah menyentuh sebahagian dahi orang salat maudhi'a sujudi tempat sujud minal ardi daripada bumi au ghairiha ataupun lainnya paling kurang atai dau hana menggantung li ka tupeh ba tempat sujud kajir cara geutreun pe geutreun tu siblah ke putun siblah terserah nya buat kesah le ada ke putun jaro le siblah putun tuun ke putun siblah hate jaro putun tuun yang penting dau kajab tuun kajab pula mena kaki kajab kajut berangkaban je cara geutreun nya mi tadang bab sah kajut mumpung ka nya tadang bab sah si kurung-kurung ji kiban cara geutreun terserah ataupun mesti na teknik lain tiga ke yang ketuju ke pingku lele pun olehnya baru ke putren jaro kereta pi je cin walaupun ulok becu tapi untuk tetap anggota dia jauh mayang ga kiban ya mano cerita si kurung-kurung ji wa akmaluhum yang sempurna ayyukabbira lihawihi lisujudi bila rafa'in yadaihi bahwa ditakbir bagi sujud dengan tiada angkat dua tangan waktu sujud takbirna bu ejaro yang tan yang mana? Waktu yang pembun penanya hana yang mana? Waktu yang sujud bu jarau hana takbir yang na takbir na bu jarau yang tan ya menan coba meru do ne nyen puga perbandingan badang ruku Allahu akbar na bu jarau na kada bo ya tidal sami Allahu liman hamidah bu jarau pina wate sujud Allahu akbar na bu jarau iban puji yang na
Allahu Akbar na bejaro yang tan nah sabar le tan hana yang kehinan beda geu takbir bagi turun sujud dengan tiada angkat dua tangan takbir na bejaro hana cideung saja nah cideung dan kehinan aja ah mak mak jaro yang pura-pura kabeh surat reku Allahu Akbar nekun kita maksud ya man Allahu Akbar Allahu Akbar kan yang karuku karena tumainah kapiyuh hinan ini tidak kami Allah liman hamdah ah kaje unale nya nabu jaro ban 24 bena ya waktu sujud ah cicitun Allahu Akbar ah yang kenyan nabu jaro alam ya bentu Allahu Akbar mu pingkuin endre kan reku i'tidal na dan reku na i'tidal reku na waktu sujud hana apa yang hana gerak jaro apa yang na takbir Allahu Akbar tap na ka kami Allah al-Muhammadah pejandakun na guna ti ta dong ciot re apa dia bedo waktu ta bedo wati kadang cet rabana lakal hamdu lucu ji pada ane itu pun antara bulisan dari ruku berpindah intiqalat akun berpindah but ruku ku itidal yang kenya sami Allahu liman hamidah ya kekacatnya baru rabbana lakal hamdu wa ta'at darinya ku muno sami'a Allahu liman hamidah oh ate muno baru rabbana yang ke mia lagi apa namanya pe perbaiki gatha that buat puno urinya menteng menteng gatha mam ia run tengah berno bolehlah tapi mia kali tengah berno kan pe taubah bebelagak buat kan mungkin tua kadang kadang tua mam mam maklum mia urung muda ingatan menteng tiga ikamu kan tua, kadang tua. Tapi walaupun menan usaha cid baik tua. Ya, tanya tak maklum kadang kat tua, kat tua. Tapi kenyan walaupun kat tua usaha cid baik menan uju-uju. Kamu ho? Ya. Dalam ha. Dalam sujud, bedah daripada sujud, bedah kerakaan lain pun na, na dalam hukum untuk piuh sejenak. Tidak angkat dua tangan. Wayadau rukbatahi. Meletak ia akan dua lututnya. Suma yadaihi. Kemudian dua telapak tangannya. Suma jabahatahu. Kemudian hidungnya. Kemudian dahinya. Wa amfahu. Dan hidungnya. Wah, ke surah pun. Ini lagi surah pun. Kiban yangnya. Yang ke, kita putun. Tuut ilaih. Maksud bedah daripada sujud ke bedah lah yang maksud mempegah lompa habis dah bunuh yang kenyai lah sabar lah ada aja masalah teknik surah sujud bunuh lompa jelah lah geyu letak 12 tuut yang get yang gara-garanya lompa surah-surah bunuh ada habis mencawa nama holi cara bunuh ada nama kesah kibar bunuh pawau le pawai jaro sebelah hawai tuut nama tuut jap aki jap palut jap dawa jap berangka ban cara geteun jeut paling kurang yang surah pun nama tapi yang geun wate geteun takubirna gar jaro hanali gerak teh le petun rukubatehi 12 tuut 15 tuut
Tuma yadahi dua pala jarau. Tuma jubahatahu baru dahu. Tuma wa'amfahu baru hidung. Hidung hana wajib perupai sunan. Dah wajib tupai nampak sejuk. Hidung sunan. Mia singkira hidung ke wajib tupai. Tanya orang Aceh le yang hantar semayang. Panuk-panuk hidung dia. Tanya, kakak awak Arab menteng yang sah sebab haji panjang hidung. Itu yang ada sejuk menghantar tupai. Hana wajib tupai hidung tapi sunan. Yang wajib tupai dah. Nyan, mi hidung hana tupai. Hana sah. Pekan hana wajib sah. Karena kan wajib hana betul sah. Tapi nyau mi hana tupai hantar. Mi nyau hana apa? Hana apa wajib sunat. Kau empat. Kau. Menyangkut dengan pertanyaan tanya. Dalam semayang setelah dua ke tak sujud. Wate gekun dua ke sujud bertanda kalih du antara dua. Yang mana? Wate gekun dua ke sujud. Keng kalih du. Sebab minya golom du antara wa sujud golom na kata-kata dua ke wa sujud. Yuh golom menuju rakaat selanjutnya. Apakah rakaat ke leher? Ataupun dari kedua. Dan seterusnya menyebab kedua karena tahiyat awal. Pertama dengan ke leher. Kepun tahiyat akhir. Kedua tahiyat awal kepada duduk lainan. Mufum. Mufum. Sa kedua. Dari sa kedua. Sa kedua. Yang kedua karena tahiyat awal. Kau dari tahap kedua. Mana tahap kedua? Dari tahap kedua. Dari tahap kedua. Dari tahap kedua. Nah, yang lemah masuk kenyan. Rakaat. Yang lemah masuk rakaat. Rakaat pertama yang hajat duk ke benar. Rakaat kedua kaduk tahiyat awal. Ya. Mufum? Ya. Yang ketika beda urung pegang, urung temayang ke dalam. Ada masalah lagi. Kenapa? Ya, ada pupah. Maka pun nak timbul. Yang nak timbul, anda jalan pupah. Yang lu masuk leh kan doh. Hana mohon lah. Ya. Yang gak nyantai yang mana apa? Dua. Idrol mentang depu yang tanya yang mana? Oh, yang gurau urun tanya yang mana apa leh? Dua istirahat antara leh dua ke tak sujud. Dua istirahat baru tak berdua. Nah, tanya, pai du rakaat pertama dengan rakaat kelahir, rakaat kedua hana. Pakun. Kata dia dua awal lebih trip nya aku pergi istirahat lom. Tengut-tengut kadang naik nan aku pergi istirahat lom. Kanya? Tengut-tengut kam tu me nan pergi istirahat lom. Rakaat yang keput ataupun yang terakhir lagi surah semayam maghrib. Nya hana li du istirahat tengut-tengut kana ka trip nan. Nah lah hukum. Nah. Nyandu istirahat. Nai tamang lang tumak ninah hana. Andai kata nyai tamang lang tumak ninah menya hana geduk gebedah laju hana sah. Menya nyan hana geduk gebedah sah istirahat kon tumak ninah. Tumak ninah limang buah tempat rukun heblah tambah limang sama dengan 8 18 1 rukun 2 iktidal 3 sujud pertama 4 duduk antara dua sujud 5 sujud kedua nyan bena tumak ninah bumu piuh siat baik gerubang gerubung du istirahat hanai tambang dalam tumak ninah cuma misa cara du ipajuh watel lagi bak tumak ninah umpama haji andai kata nyai tambang tumak ninah langsung gebedah hana tumak ninah hana sah. Tak bunuh sah kan tumak ninah. Tapi misa piyuh lagi tumak ninah. Empat beda. Rukun tujuh. Duna piyuh. Kakak empat. Kibat kaji lah. Yang mengangguk sang lagi paduk ham kisah. Kibat mengangguk paduk han. Kan lagi tak pekim, gekim, getim yang han. Tak pengangguk, gangguk, gejuk yang han. Yang kagura lagi musim pemilu nah. Tajuk, gecok, geculok yang han. Yang kabih tu. Anai tamang dalam hukum tumak ninah. Yang kan tumak ninah. Tapi cara kerja ji umpama tumak ninah. Mana tumak ninah piyuh siat. Istirahat juga piyuh siat. Paidu rakaat pertama dengan rakaat terakhir. Rakaat pertama dengan rakaat yang pada ninah.
Kulhei. Yang kedua tahiyat awal. Kupu tadi sudah halam tengut-tengut kan ai nah kan lebih trip. Ada hingyatul musambung sambung sambung sambung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan trip. Mami sudah habno tiak tegai. Ote kadu trip tahiyat tiaknya kan lebih nah babu yang trip. Mandum payah kun. Tapi kan wajib sunat. Yang cik dengar lengkun tiga. Ya, ente lagi kemarin tiga aje. Oh, jip. Allahumma salli suatnya kan sin kan sal be sal suat salli ala nya untuk tak pernah tak kun melep-melep tengah wate kalancar dak bagah nak kun nam tala mami tak pernah cara bagah kan susah pernah tetap melep mohon baca aje nak bagah salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kelam kan dua-dua mentang le kalau habis kan kama sallaita ala sayyidina yang kalam kan Ibrahim wa ala ali sayyidina kam tamah lam Ibrahim wa barik ala sayyidina kam tamah lam Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim kengkam tamah ju wa ala ali sayyidina Ibrahim yang baru hanali apan tu baru hanali sampai innaka hamidum majid kabe sebelumnya tamah salli ala sayyidina apa jud ah jud jud sira urang wate gekun hana sayyidina sah karena yang kan wajib yang wajib selawat tamah sayyidina sunat nah gutama muntumi pahala siang ente hana gutama hana masalah contoh Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid kahana pakai sayyidina sah pakai sah nyan sunan kan wajib tapi Allahumma salli ala Muhammad hanagukun nyan hansah tabak nyan rukun jadi mia munan kiban hukum kun sayyidina sunan hanatakun hanapupuga yang baik ya tamurun hanjikun sayyidina nyan yang hanjikun masalah hanakun hana upu kamu hanakun sayyidina hanapupu tapi ya tamurun kun nyan baik kagukun kukun oh hanagukun hanapupu kamu kami nyan nalam nah, ya. Yang kata uno pun, yang duduk serahana pun, itu nak jadi pahala pun. Jadi yang nak duduk serahana. Ya. Kerjaan pun, yang sama berdekat dia pun. Ya, nak pemahaman pun dalam kita yang semayang berjamaah. Setelah imam baca Al-Fatihah, bagi kita yang makmum dia, hanya payah dia baca Al-Fatihah pun. Pertanyaan ji getanya wa dalam berjamaah watekun jamaah membayang dalam pikiran na imum na makmum. Kemudian membayang mana jamaah? Ya. Nyan gekun tasawur. Menyebab bahasa urung bun elemen mantek tasawur. Mana tasawur membayang mungkin ke contoh perkara sipulan kaidah mesti membayang muno jaro muno aki muno ule nyan tasawur gekun. Sehingga wate gepuga berjamaah. Naimum nama makmum. Pertanyaan ji. Karena getanya makmum
dah semayang berjamaah dah setor imum nyana urung pegah Fatihah katanya hana payah baca ali kag baca ali imum iknya menanya tapi ulah be nya kibannya soi le gnya nya yang tepo masbuk oko nah jeun baru hana baca Fatihah karena baca ali imum gnya masbuk memang sebut je. Misalnya, imum kara habis baca surat. Pada kun kabih baca surat bertanda kala kala Fatihah. Teruk katanya Allahu Akbar. Kala tadi tengku imum belum gerekung. Rekung aju dia. Nya nak betul baca Fatihah benar dia. Nya getanggung le imum. Nya surah sinan je. Kemas sebut. Ka kon kemandum adapun yang kon masbuk hanjut minya hana baca Fatihah hana sah wajib baca habis Fatihah imum baru terbaca Fatihah katanya makmum man yang jid hana terbaca kau mandang imum urang bantro Allahu akbar imum kagerku tanya ruku alaju musa mutumia baca bismillah bismillah menteng kadang abun lagi abun kibahan kau baca Fatihah imun langsung baca ya baca baca Fatihah dia nya kuatnya juga baca tiga imun baca Fatihah nya ya kita dengar punang ke nya nya lain-lain masalah nya nya lain masalah nya ku pakan timul masalah menan nan bukan nya lekeh maah baik-baik tersinggung apa kan sino mendang dari kampung lu menanjin imum hana adab kan hana adab mendum dalam halnya adab imum menunggu Fatihah makmum baru terbaca surat menan sunan kabih Fatihah si makmum kebaca ayat oleh imum. Pakon. Bekaru. Nah ada bubur. Cagu biasa dari luar di bedah. Mana masalah aje. Aman ya. Musim hujan. Musim hujan biasa dia dari luar. Mana masalah ya. Mana masalah. Kak. Pakon karena makmum hana sunat baca surat maka sunat dengar atau baca li imum man pajan gedengar surat imum li makmum tengah boleh baca Fatihah roi ganyan ganyan masalah ji nyan imum kagak berhadap bodoh preh li Fatihah katanya kabeh baru baca surat atau hang preh habis entikan Fatihah katanya entikan surat ganyan ke kam tu meh ka yo nai le kam ho ka teman boh hubung kon menan ke nyan ka gepo hadap ka ke ke apa menung tiga tiga gah yo iko nyan ke gah surat tiyo ka gah patiha nya ke ka brutih ge semen trawe han ta gah tiyo gerku ge nyan tiyo gola bi patiha tarku aju tiyo han baca patiha hanje kana kon masebu muka kayu-kayu de inan nyan imu bunuh han hadap mino karata-rata menan da pala ina ge janji pre kabih patiah makmum baru dia baca surat karena di makmum hana sunat baca surat yang sunat baca surat imum makmum sunat dengar mampajan terdengar surat geunya dia dengar tagah patiah ro tu ya kanya masalah yang ke imum hanjir menan pe pre ka hang pre habi bu pre mu si dengar ha teman mereka kejadian menan giban ge halun jawab benar tiga tiga gagah iga nyang gagah ju kita yang pegah mah teman ku buat tiga tagah hampah li baca makut grup huruf mentu buat nya otak kata grup huruf kahana sah ni maka ibadah ada bagah baik tat buselu trip datan hai tim go bagah datan han sah semayang go khairul umuri awsatuha ipertengahan baik melep tat baik bagah dan nyan ya bagah tak buat syaitan bu syaitan karena bu takarat-karat oleh ente baca api hampah li
dan akun ing ya kaiplur kun iya ham tu mele ing ya dan le huru-huru lain kata grup-grup gara-gara menan nyan biasa apa semayan trawe nyan trawe hang menghapu ya musallam salam ah le nyan dong dong luar pupuk dro bere metau ku kadang bit mudua raka gala nam dome apo nam dome 5 minit kumah ayu waktu nya cuma ba tepi ya bo oh nam dome kalon oh betul mesti mia ba katanya terlalu baga lupa tentang payah ada baga nya menteri hang petih kan petih don berendai mu mele bai dengo ia mendeng gerubang gerubung gerubang gerubung oh ta pegah pegah hang petih ai don ne pegah do ke makmu menteri le bele rendai mu sayang go nya mi hai petih ngan pegah begot ana sa enta boraka tu mayang go ngata si tun si go sagai traweh ka ana traweh luar puasa ada mendi ada hang sempurna dan eh si tengah sempurna bujunya gerubang gerubung gerubang gerubung kengkar go abih ramadan hana li trawe maka ada hang sempurna dan kiban kiban kakak kamu ho ada buno nyan pak dolam kami pak du istirahat setiap pekerjaan yang disunatkan untuk bekerja tetap na pahala buat yang hana gesunatkan hana pahala du istirahat hukum ji sunat kan wajib menya tumak ninah idang ke wajib han sah mi hana gedu contoh tumak ninah ba rukun tumak ninah i'tidal tumak ninah sujud pertama tumak ninah antara dua sujud tumak ninah sujud kedua nyan wajib mi hana gerubang-gerubung gerubang-gerubung nyan sah adapun du istirahat buna kadar ji taduk lagi umpama ijak wate tumak ninah tapi nyan kon tumak ninah sebab tumak ninah wajib tu mi hana gedung batu tu mi geduk na pahala karena nyan ge sunan tu du teman pemahaman buna nyan menye pemahaman hana payah baca Fatihah karena kau baca limum menye menangga nyan salah baru hana salah hana payah baca Fatihah baca lebung gak nyan masebu urun telat nyan oh kadang ayat nu paiza Al-Qur'an nu pasta nu betul nyan ayat Cina man salah kepedu urun nyan paidu ayatnya betul betul yang ke salah pedu wa iza quri'al qur'an fastami'ulah apabila tak dengar Al-Quran giyo dengar ya ke apabila tak dengar go baca tanya giyo dengar pa ujung ji wa an situ alih dengar giyo iya pa ujung ji la'al lakum tur pa idu adanya mudah-mudahan kamu rahmat atai luar semayang dan miata pertama dalam semayang posisi pat baca surat Fatihah wajib baca only kita dengar mana beda ni yang si dengar upah apa ahwate geyu dengar Al-Quran nah gupegah sinan makna dengar hana payah baca kero kira-kira karena wa iza quri'al qur'an dibacakan akan Al-Qur'an petanda so baca gop quri'a itu fi'il madhi majhul orang lain yang baca fastami'ulah dengar olehmu baginya orang yang baca wa an situ dan diam pekak dah mah diam boleh jadi dengar tapi dah pegah apa kalau boleh jadi tengok baca dah dengar tapi tengok dah pegah apa nya dengar serta im la'allakum turhamun mudah-mudahan kata mendapat rahmat nyan ayat nyan be tayak ba kata dalam semayang menyeba dalam semayang kasalah kudu maka retak katanya baik langsung ni cok hukum bak Quran han betih lembu contoh ini ya lembu contoh maah dengku ya. Ha itengku tengah gedang imum
urang lain na tina luar na ide. Elul maca Quran kero ina mupri tu patiah urang lain dengar-dengar dalam maca. Anjir, posisi Quran na tempat ayat masing-masing. Yang tanya Pak Ido. Di luar cerita semayang na urang baca Quran tema baik de pegah ba. Nyawa ke centong sejih menang. Ada pun lagi malam tadarus belum puasa. Kena urung buk belum puasa. Pusiat putih nyan terserah. Baik ibni urung buk. Pegahabar ke nyan. Nyan ke ya hanjin. Dengung. Ayat nyan baik tak ba ke lam semayang. Karena lam semayang narukun je. Yang dipubut liati. Narukun dipubut oleh lidah perkataan. Narukun ipubut oleh anggota yang ipubut lihati gekhe rukun kalbi yang ipubut li lidah gekhe kauli yang ipubut li anggota rukun tidak sebagainya gekhe nyan. Maka dalam halnya apabila getanya hana tak baca Fatihah katingai sebuah rukun perukun kekun kau kauli teman paci tapudu ayatnya yang baik karu busenga baik pegah-pegah apa iluah semayang tidak ada adapun lam semayang nyoci tapi onna batai artinya leh baca Fatihah katanya tak dengar taganya nya kon ka oci ya leh Fatihah katanya tak dengar surat gaknyan. Tapi kon ke Fatihah gaknyan bisa prihan apa ya baca Fatihah adanya. Nyan positif ji. Payah baca. Baru jit hana terbaca. Ya gaknyan kelebihan berjamaah masbuk. Nyan. Uru masbuk. Nyan kelebihan berjamaah. Menyaham tu memang bacur kake. Ada mutumnya baru bis oleh kita kebir Bismillahirrahmanirrahim imung gerukung kaku onan yang kira kung aju atau baru Alhamdulillahirabbilalamin kagerukung rukung aju atau mutikra ana Allahu Akbar gerukung meja baca Bismillah kadang sempat gebeda Allahu Akbar rukung aju kentam tu meja apa yang di sinan kagetuk limung ke masbu yang kan masbu nyampe gak dengar-dengar iganya hana payah baca yang geyo dengar masalah lain makna dengar kan pri Fatihah makna dengar baik pegah apa makna dengar baik yang kan kalan makna dengar baik pegah apa kan makna dengar pri baca lain-lain ya kiwan ka kan terima kan ayanya labun ya ko dengan ko ba ya kiwan aku pada ula ya dalam fikir dari mana ini? Ya. Kau dengar kutubah. You dengar kutubah. Nyanyi, Cik. Kau dengar kutubah. Ya. Betulnya, Cik. Waktu orang baca kutubah, katanya, apa? Beda-beda-beda, tem. Tak dengarnya. Waktu orang baca Quran, punya. Karena aso kutubah yang pegah ke aso Quran, Cik. Ya. Kalau orang baca kutubah ke aso Quran, memang bahasa, menurut bahasa ada waktu. Ya. Jadi, nyawa ke nyawa. Nah, tinggal lo berji hurung pegah. Hadis sin, yang kerja mian katanya hana tak asal usul hadisnya salah ada dah pedu. Hadis hana salah, pedu aji salah. Contoh mana? Mungkin rundon tinggal aji. Nah, tahu hadis kunna nu'maru bi qada'is salah. Kunna nu'maru bi qada'is siyam. Wala nu'maru bi qada'is salah. Jadi kunanya wadamir nu'maru kurinang. Nalah kamu. Mana kamu galam so. Kamu nyan sawai nang puagam. Ya mak. Jadi geyuwa kada puasa. Hana geyu kada semayang. Gemumak dah hadisnya sehingga urung yang galak-galak ketinggalan semayang hana gantau. Gantau mentang puasa. Hai pakai menan nah hadis kenyan memang hadis betul tapi letaknya salah yang hadis yang pegah bunuh hana payah kada semayang puasa mentang uri inang yang
teka bulan dalam bulan puasa ke kenyan ibu bahu ada mandu membina orang hana semayang hana payah kata puasa menteng payah kata padahal nyan hadihnya ku urung inang teka bulan dalam bulan puasa nyan kalian hadih hana salah dua jih patah pudu tapi bapu dua yang mana ya bapu dua teman karena katanya kan mujtahid mujtahid Imam Hanafi Maliki Syafi'i Hambali urungnya gepla hukum kalau kalian hadis gepla hukum kalau kalian ayat urungnya boleh hadis ayat ke mujtahid ke ijtihad gepla hukum katanya mukallid artinya urung sedot hukum kalau gepla oleh urungnya ibarat mohon tajib kopi buah kopi kalau gopot di jumba gade kan hư gegiling kan hư gewot ini tu kan hư tinggal tajib menteng ya je tu dia mangka hana gapu adeli di urung je cukup tu sah ke pe agapo lele jumba e padung ka proses lagi tanya paje hubu cit kala urung pula urung jaga gesemprot gerawat ini tu raya gekoh gade getop tagun bu tinggal pajuh menteng yang ke hana hek lagi tanya kan yan kemudian wadu ke haba buna hadis hana salah ayat hana salah cuman paidu adanya nyo ke nyo payah tabut ilmu hadis baik salah pudu payah tabut ilmu tafsir Al-Quran juga baik salah baik salah atau pudu kan ayat yang salah bak tak pudu salah tak pudu kan hadis yang salah bak tak pudu salah ya maka baik salah bak pudu ikutilah orang yang lebih mufum te mazhab yang perut ya nurnya lebih mu lebih mufum kiban kah kajilah kan abun nak bawa pertanyaan abun jen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan alun abun dipegah geyur tutup ilmeng dari ayunan sampok ke liang lahat. Jadi kapan waktu dalam ayunan dan sampai habis kapan waktu di liang lahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyan memang yang gepegah menan kan gepegah-pegah menteng kan memang nah hadis uplubul ilma minal mahdi ilal lahdi kan gepegah-pegah menteng na dasar perintah wajib minta ilmu mulai ayunan hingga ke liang lahat mati man pajan tamita alam hayun geperatif leurunci nyan kenyan gebi elemen ya nyan keputuri Allah karena orang wai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah macam-macam kan la ilaha illallah anulun bemutua karena orang jemaah kun bufai kulit abu mangan asaw anulun nyobu mubahagia yang benar orang awal kan? Lalu benar cik bahasa Aceh. Duku doda idang oh raya siagam lun jaju babut lun leke doa urungan malam di lun siagam bubagah ijit oh mati lun ihlam kubu naso bantu so putun azib jik cik ya kan bahasa Aceh malah dum no salahkan do kudoda idi simirah pati kapatang tuun wate rayu siang inang cun ke ba morere agam ja jingu ya yang kasalah kan ya tapi la ilaha illallah te pratip yang kenya gebi ilmu keputuri Allah karena ka biasa dengar nama Allah melekat ba hati ji nama Allah nyan ka itamong ilmu dari ayun sampai liang lahat gholam tebiat nyawang gholam lup lam kubu hana abih-abih mata yak bud kau empat hana abih
kandang petul dia kubur. Anak babi dia kubur. Ya. Orang kata mong dalam kubur. Nyan baru. Pajan dah buat lah. Tak pernah itu nak kau buat kah? Baik. Tak peri-peri jak buat. Dari lam hayun. Tayak minta elemen. Guru yang pertama adalah ibu atau orang tua. Madrasatul Ula. Guru yang utama ada mak. Kayaknya ada yang uragam ke anak? Tak ada perhati benda min. Anak. Yang perhati benda min tau? Mak. Maka guru yang utama ibunya. Atau orang tuanya boleh mak ada mit boleh katanya ke ana mungkin langsung tajuk bak tengku ana hai balahi tajuk bak tengku watelah yun ke ana tentai ibu oh raya becun tu nyan baru raya becun tajuk bak tengku nyan na pre yang pajak nabih masa wajib juga nyan mulai balik yuh goh lom mati ka mati nyan baru habis. Yang utaya malah kau mati bukalah. Berarti anak abi-abi mentaya buat. Yang malah sini aku pergi ajak lah. Kiban. Pergi ajak lah kerana kau lah abi. Wajib. Kata malam kubu yang baru. Kabi ya buat. Yang kau masa dengan mukar nakir dia nyau. Yang kau lain bam tu. Karapur 12 kau. Telah apa isi? Tanya-tanya juga pun. Ya. Oh, jadi cik, tapi singkat menteng. Ya. Daya utip dalam bermasyarakat dalam keadaan jino kadang-kadang le masyarakat danyo dalam kumpul kemukaran. Kali ada tiga, tiga, dua, go, lego, ipati. Iban daya dalam dia lagi dalam Al-Quran surat An-Nahl. Ayat tepung dulu. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Ya. Kalau nak minta mau tanya ada. Gue tanya orang mukmin atau orang Islam. Gue wajib ada katanya menyeru yang baik. Dan gue wajib ada katanya melarang yang mungkar. Mandung wajib. Yang menteng sidra tu wajib iwa tubuh draw tu. Yang menteng tiang sidra tu tubuh anggota tu je wajib iwa yang gad jaga baik yang bro. Yang kena keluarga perumah dana wajib. Yang nak jabatan lah gempung apakah nyan tengku imum, tengku kecik, olehnyan kaur dan tuhapun dan bidang masing-masing yang menyangkut dengan rakyat. Tugas katanya iu sabi yang gun-gun. Selama galai pupuk yang gun, sabi tayu. Pajah nak payah tayu li, wate kai pupuk yang gun. Nya nak payah tayu li tinggal ada kala mentah betuo. Dan sabi payah datam ibu buk yang beruk sampai pajan selama mata ibu buk yang beruk sabi payah datam tak iya mata beruk ibu buk di rakyat dosa haji dosa ada yang sabi tayu yang god ibu buk lejih yang god juga pahala katanya beda ke tak iya ibu buk dosa lejih jih dosa katanya api dosa tayu yang god ibu buk jih pahala katanya ayo api pahala. Menyata iya dosa. Kam kau. Tapi hutan berah. Berah. Masalah pati nyan bainahu wa bainallah. Hana wajib beri pati lagi kita nyong berah. Nampak mah? Hana wajib beri pati lagi kita nyong berah. Yang wajib ada kita nyong berah. Menabi nak dah yang pati. Mami yang wajib ipati ya mudosa ada kita yang nak kupegah naik ipati tak mudosa ada kita ipati dengan haji dengan Allah. Yang wajib hak katanya apa? Pegah. Nak mesti ipati yang urus haji. Dia kagak lah. Mami ada pergi
bermusi peti bungeh kurung rata sagau deh teng pegah sabe be dapat sa bulagi keung deh teng tugas ngalah beglah bancara pegah 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 aju mi masalah hai peti masa nabi kan karena anu roh hai peti ya la ngempung nancin tanya kada lang keluarga ade hai peti teman tugas iyo yang god tatam yang bro patih ngaham patih nyan bak merumpuk hidayah Allah menye Allah gebi hidayah keji kagak ri patih menye hana hidayah keji hanya patih mang denyo kaglah kala dayo tampi bajan sebuli patih tapi pega nyan ban urusan pega urusan pega urusan ubah hana ubah nyan Allah hante gepilih haji gepetenyo apo hana nyan hak Allah hak katanya pega kamho Om Muntasir assalamualaikum lun laki maah goh lam sempat lun ikut Om Muntasir pu wali MPDT ya waalaikumsalam Om Muntasir wali MPDT semoga baga sehat Munawar Khalil assalamualaikum Tengku wate semayang traweh tak ikut imum traweh tapi tanya tani semayang qada subuh kiban hukum ji ijud ya beres dah ngala ha ya ya ta semayang traweh tak ikut imum kiban wate semayang traweh tak ikut imum traweh berarti artinya lah belum puasa musim semayang traweh tak ikut imum semayang traweh tapi tanin qada subuh hukum ji ejirnya jawaban ji mano jeut kenapa jeut tapi pahala jamaah nak rumpuk karena subuh kan dua rakaat riwa kan qada subuh benar sebuah dua rakaat dua tapi yang traweh dua rakaat tapi hana pahala jamaah karena mubeda semayang kada hotel apa ha hotel hotel untuk ji ada yang kada tinggal kali ikut dengan tahu kan semayang subuh lang subuh nya anjing kan malam kali tamu subuh ya jadi jawaban ji Munawar Khalil sah tapi han mutume fahala jamaah walau gusudot jamaah walau lam sumayang jamaah sumayang sah untuk subuh yang gekada tapi fahala jamaah hana karena lain sumayang dengan jamaah lulaki maah hana bisa berhadir tengku lunjak kumin beku kuhlung nya urung-urung tanya mana ah nya oh kanyan Munawar Khalil nak komen beku ga cik Munawar mana nak komen buka nyan baik puplung lewat nya mana nya cuma la uke nya baik nak komen nya le yang hanam temen buat de malanya kaje nak apa Anami Aroji, semoga gurelum sihat sabi. Alhamdulillah, amin. Terima kasih. Tolong, baik dapat cari. Rahmat pompa. Dan lain-lain, terima kasih yang kah nonton. Jadi, nyan pertanyaan puno, nyan lega cintnya. Walaupun sapa segi minta pri, tapi kewawasan kita nyau. Minya ta sumayang traweh, kahana mutumung kata subuh. Sedangkan traweh hukum ji sunan. Semayang subuh wah wajib. Yang ketinggal kata dalam semayang deng malam traweh geni sengaja lun semayang fardu subuh dua rakaat menghadap kiblat kata karena Allah Taala. Mungkin satu rakaat. Mereka tak lego. Yang depu gak nyangon dengan Allah. Mungkin hana ada depu untuk ji. Tanya tanya hana depu lego dua rakaat sih kita dua rakaat wajib. Atau gak pupuk hana depu. Nyan sah semayang ke kata tapi pahala jamaah hanam tume walaupun lam kawan jamaah dengan kamu tamah lemeh dengan apa tanyaan ya teman
baik untuk minta mahal yang kegap, minta peri ke dawa. Yang subuh baik dah semayang, tengok dah perih-perih belum puasa mendeng. Anak semayang tu boh perih-perih belum puasa, dah semayang-semayang mesti go ngeji. Yang baik pimanan. Mudah-mudahan bermanfaat, kekurangan, kejanggalan, kesilapan. Dapur baikilah malam pengajian pertemuan berikutnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya Rabbi, salli alaihi wa sallam.